Pasar buah ngalih kilek ku tuku buah mang arek tak video pas tuku ra kuat terus ngeluh iki naik munggah mobilnya bes wae dae pol gue buah sak menimbani nyangklong gendong nyeret bayang no dewe stok kerja apa intine disyukuri apa lek ku ngoceh diambil sisi positife saling belajar. Sing elek-elek rasah digawe. Bukannya aku ngeluh, cuma nggak ngerti. Kerja melu wong iku ora penak, sawang sinawang. Lek roh tanggane penak. Mulya yo ge motivasi piye ampre carane. Iso padha melu penak. Ora usah saling musuh memusuhi. Sing kerja-kerja muga-muga strong, tetep kuat nglakoni urip melu wong. Sing ning omah mudah-mudahan ya iso ndongakne sing lunga. Sing duwe bojo, bojone setia. Iki hasil mbolangku. Wis ngono ae, piye lek mung ngarani terserah. Rutinitas belanja buah. Kemudian menumpak enek kono. Munggah mudune pesek wae. Karo gone buah iki melak. Buah enek kono, Bu. Arepe corona ke arepe udan bledek ke arepe udan angin ke tetep wae mlebu-mlebu omah. Banjone yo adem gone lek banjo buah. Lek banjo hari-hari sini ngisor ngomah tema. Penting sih ngono lek cara aku lho ya, lek duwe majikan slow, penting enggak terlalu over. Jadi tetep nyantai. Kaya libur, tetep aja libur, tetep aku berarti duit. Saya belanja tetap belanja setiap hari. Tapi kulkasnya ora kebak. Saya mandi ya mandi. Pokoknya ini normal lah. Tidak terlalu ribet. Alhamdulillah masih aku ora over. Pemulihan lakunya ruwon baik. Dinikmati ya, sementing kemulan gajian. Daripada ngeluh, penting digawe happy. Hobi ini tidak drakor, yang tidak drakor. Bersama kesempatan teret. Hobi ini maca buku ya, maca buku. Hobi ini ngutik-ngutik foto. Nilai foto di dewe, ya ngutik-ngutik foto. Pokoknya ini nih, digawe enjoy ya. Orang yang jenengnya melu uang harga penak. Tetep bae soro. Sak penak-penak omelu uang sak api-api omajikan ya tetep bae enek plus minus sih. Dek enek ceritane melu uang super penak. Penak mana ngomah turu. Turu bae sih kesel. Intinya dinikmati. Harap enek corona, harap enek apa sementing hati-hati. Dikuati doa nih. Mudah-mudahan rene apa-apa diparingi sehat. Selalu sedekahe raketang segala rondolar. Terutama nek lingkungan sekitar. Kayak mbah-mbah, kayak sing gak mampu. Bersyukur kita jadi pemberi, ora sing diberi. Kadang-kadang anak pinter loh, aduh aku kok pasti nyawa-nyawai kapan aku dibayi. Ya, langsung sadar mah bersyukur banget, alhamdulillah bisa nguwei uang lebih baik pemberi daripada diberi. Kulit menurutku, menurutnya kalian sih nggak ngerti ya. Semangat para pejuang keluarga, para pemburu dolar. Wah, bekani ngus-ngus. Enggak medulnya bes wadah. Apa-apa lah, nikmati. Yang ke
teman-teman ngerungokne aku ngoceh dirungokne matur suwun ya. Aku mau wong nyantai gawe YouTube ono sing dilo alhamdulillah ora ya wis. Ya salah satu caraku menghibur diri. Saat jenuh ngutik-ngutik HP ora iso ngedit ya pokoknya syukur-syukur diedit. Kenangan tahu berjuang. Bujuku atau tampil nang YouTube kok memang mam kamera ora gelem di kamera. Bapak nolak pentingnya kita adem ayem kan punya cara sendiri-sendiri ya. Bujuku itu wong cuek, aku dhewe ya cuek. Dia ndak ngurusi urusan sosmedku, aku dhewe ya rata ngurusi sosmedku. Kita pacaran 5 tahun, nikah 6 tahun, udah 11 tahun. Aku dhewe anak siji. Umur 5 tahun saiki. Kita berdua kerja kayak anak. Walaupun LDR tetap semangat. Alhamdulillah gak ya gak lebay, gak nuntut aduh kowe libur nanti karo sapa gak. Aku yo ngono wonge ning omah. Bengi-bengi metu-metu nanti karo sapa ya ora. Apa intine saling percaya. Tak gondelono sampai mampus. Kayak pancene dia nakal ya tetep bae nakal. Tak los nadol sampai dol-dolan, los duk. Pancene setia rame-rame ya tetap setia ora neko-neko. Ini laku mebun bis sampai tekombone belanja buah rutinitas dan semua belanja buah rutinitas belanja buah karo laku karo ngoceh beneran rasa kesel. Menem sahur pada kalau ya jenuh lah. Cara mengatasi jenuh itu ngedit sampai bisa pokoknya terserah kesenangannya kalian lah. Benar jenuh ya misal jenuh bisa dilihat drakor sing hobi model bisa moco hobi masak bisa masak lagi bayi masak pokok intinya ambil saja dari sisi positif. Matei engko mulya ya lakune tetep bae ado unggah mudun PC ado engko merah disiplin nunggu di jalan kaki jalan wong mulya sing gendong nyangklong nyeret. Tau dinikmati ae kerjane kesel setengah mati juga arek telu kerjaan taneng leren nih leren-leren turu-turu sedilut turulah wis isuk maneh tau disyukuri bae sementing siji diparingi sehat alhamdulillah ya rob. Doaku satu di bojo setia duwe anak bebek saja duwe wong tuwa mudah-mudahan sehat. Apa intinya doane sing positif-positif bae lah. Rasa aneh-aneh kayak bolan-bolan kayak kerja-kerja hari ini bocah enak ya mbak nih luar negeri tiap bulan gajian tiap minggu belakraan keluyuran aduh nyawa main nake polcah orang rasanya baru kowe tapi lah aku mas sing susah-susah gak bakal tak butuh noning sosmed sing happy-happy wae ben bature ketularan happy sing menang saya rene sing ora sedih hati lakoni sedih nangis-nangis tapi masa ya iya tak nangis pamer-pamer nangis mah disimpen dhewe. Untung aku ndek bojo setiap kali arep gibah rutin ora disetani melu-melu gibah malah diseneni.
Ada sok ngomong no uang, awak dhewe belum tentu api. Alhamdulillah sok ngontrol awakku dhewe. Awal-awal magreketen dicurhat ya ora direken. Malah diseneni. Tak pelebasan mikir. Alhamdulillah duwe bojo. Ora melu-melu gibah malah ngeling nak. Teko nggone tuku jeruk. Aduh, ambekane ngus-ngus. Wah. Kaneng uang. Suk-suk. Aku nanti gak boleh. Gak boleh menghilang. Mobil kok menghilang arep kebun-kebun. Ini langganan aku tuku jeruk. Terus langganan satu tempat ini tuh enak. Bentar ya. Tak boleh iwan. Dasan. Hai sanga. Hai ye. Lam ju sang phong tai kok kaje jiao hang hoi xin ge. Jiao kin to le la yo hai hou la. Chang. Sar gue ya ke taman kiri. Ini ku kerja gak enak yang penak. Pokoknya ya semangat lah kabeh kayak pejuang keluarga. Gak ada masalah dirembuknya api-api kalau keluarga. Kau rasa dibuang-buang di sosmed, diuap-diuap neneng sosmed. Apa gunanya kita punya agama? Mending ya minta petunjuk karo sing gawe urip lah sesuai agamanya masing-masing. Bukan aku sok pinter, cuman ngiri saya keluarga kadang diunggar-unggar. Sampai yang gak ngerti sampai ngerti ngono loh. Seburuk-buruk ke pasangan kita kan juga pernah seneng, sejelek-jelek ke keluarga kan ikut tetep ya keluarga. Intinya kendalikan emosi, kendalikan amarah, jangan sampai melayuni sosmed ya lor. Terserah sampean nganggep aku piye, sok pinter sok suci terserah sampean. Mending ambil aja sisi positif, apapun videoku tolong ambil sisi positif nggih. Bukan niat pamer, bukan niat menggurui, cuman sharing. Nek sampean misal punya pengalaman silahkan sharing di MI juga itu hari ini.